Hai guys, kembali lagi ke channel kita Cilawat. Dan kali ini kita mau nonton apa? Nggak tahu. Nah, ini sneak peeknya Cruella. Dia ikut nggak sih waktu itu? Enggak. Oh, nggak ikut ya? Gue masih tahu tapi. Iya, enggak sih. Gue udah tahu sih. Nonton, I always watch. Nggak, dia nggak ikut loh. No. Ya, bisa. Cuti gue. Mungkin kayaknya. Cuti. Di hamil. Iya. Nah, ya ini sneak peeknya cuma 1 menitan doang. Bukan ternyata sih. Cruella. Jadi ya, waktu itu pada nonton kan, tahu kan Cruella de Vil. Tapi gue belum nonton tahu trailernya. Ya udah, gak apa-apa ya. Tapi tahu kan Cruella de Vil siapa? Dia punya super power gitu? Enggak sih. Apa ya? Ya, jadi kita lihat aja lah. Ini sneak peek itu kan Emma Watson. Emma Stone. Emma Stone. And that was meant for more in this life. I want to make art. And I want to make trouble. Whether you have the killer instinct is the big question. I hope I do. We should put on some music or something. Lighten the mood. Oh, bahasa di bioskop tau. Gak tau ada penonton menyusul. Oh, waktu itu ikut gak sih? Dalmatian bukan? Iya, yang harus ada Dalmatian. Iya, ternyata ikut ya. Ya ini cuma sneak peek doang temen ya. Ini tuh kayak ngelihat ini gak sih? Siapa? DC siapa? Harley Quinn. Harley Quinn versi yeah. Fashion tau. Kalau itu juga udah bilang yeah, bahasa kayak Harley Quinn. Iya, bahasa kayak Harley Quinn versi Fashion. Sukanya cuma dia ngambil statement orang lain. Mana gue tau, gue yang gak nonton video lu. Ngomong aja. Oh. Ya. Ya itu tadi sneak peeknya doang. Dia gak ada. Kalau gak salah itu supposed to be 28 Mei atau ya, berapa gitu. Cuman coming soon, jadi kayaknya dia belum tahu mau yeah, stop ya. Belum tahu kayaknya. Oh, belum tahu. Kayaknya tulisannya coming soon. Ya. Nggak in teaters, nggak in apa. Gitu. Jadi, masih bingung. Kayaknya juga masih belum tahu. Ya karena ya. Sekarang tuh syuting tuh susah nggak sih? Syutingnya sih bukannya susah sih. Lebih susah mau keluarin filmnya gimana? Ya, tapi syutingnya nggak susah. Syutingnya. Harus ngeluarin budget lebih aja. Budgetnya ya. Lebih budget swap ya. Budget swap. Cuman biasanya kan mereka kan bisa di ini kan. Bisa di konten kan, mereka udah segitu-situ aja orangnya. Ya, ya di karantina. Iya, basically ya udah. Di karantina sama. Cuma kan problemnya adalah usah, mereka kan juga kan gak mungkin ya, pulang ketemu keluarganya semua. Nah ini itu maksud gua, kalau mereka ya. Habis di PCR terus karantina, seharusnya gak kena ya. Jadi, mestinya sih mereka gak pusing lah kalau soal itu. Cuma di budgetnya lebih ya buat konten. Iya, ya. Budget lebihan aja. Sama kalau misalnya ada yang kena satu ya udah iya. bubar dulu 2 minggu ya itu normal lah, tapi yang bingung ya ini buat filmnya gimana ya. Anyway, berarti ini kurang lebih filmnya tentang fashion, tentang Cruella. Ngapain tentang fashion ya, maksudnya dia ya. Saingan tentang gitu-gitu ya mungkin, gue juga nggak tahu kan, ini kan masih sneak peek. Tunggu aja, mestinya sih pasti masih ada trailer lagi kan, masih 2 bulanan lagi. Pastinya masih ada. Mei 28 Mei kalau salah. Ya, cuman nah kita lihat aja lah plannya nanti gimana Disney. Karena kan Amerika kan yang divaksin kan udah banyak ya. Pelan-pelan mereka udah mulai buka ya, udah mulai open ya. Pelan-pelan. Nggak open full, cuman pelan-pelan lah. Ya kan vaksinnya sama kayak kita beda. Ya kalau kita kan juga pelan-pelan dibuka, cuman vaksinnya aja nggak sebanding sama vaksinnya. Beda. Amerika vaksin. Amerika Moderna sama Pfizer. Vaksin Amerika yang vaksin mahal. Dan kita nggak usah ngomongin speed vaksinnya lah ya. Speed vaksinnya mereka kayak hampir 10 kali lipatnya kita. Berapa pengadaannya satu hari? Berapa pengadaan sehari? 1 juta? Bisa 2 juta. 2 juta ya? 2,5 juta ya? Itu 1 juta lebih, kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2 kali. Ya, 10 kali lipatnya kita. Kita 2 kali suntik ya? Sama-sama 2 kali suntik. Iya, 2 kali ya. Sama-sama 2 kali suntik. Yang cuma sekali suntik tuh cuma satu doang, satu brand doang. Johnson & Johnson. Johnson & Johnson juga udah di-approve buat dipakai di... Johnson & Johnson bedak?
Iya, yang baby punya. Makanya lu kan para saksi. Ya, dia kan pernah ke sana. Ya, itu ngomong. Iya, yang itu tahu. Enggak, gua omes aja ya. Itu ngomong vaksin lah itu tuh, sana beda lah itu. Ya, kayak ini. Kita nggak tahu lah di mana. Nah, itu kelas. Kita lihat aja. Kalau ada di bioskop, kita mungkin nggak nonton. Kalau ada di Disney Plus, kita mungkin nonton. Ya, gitu aja lah kita di Indonesia. Oh, dia kalaupun keluar streaming di Disney Plus ya? Enggak. Iya, enggak ya udah. Oke. Itu Disney apa? Itu Disney kayaknya. Itu Disney kalau aku baca. Piu di apa? iFlix, iFlix. Iya. Atau Hook kali Hook. Hook. Aduh, gue kan ngambil itu jalu ya. Ayo apa? Udah gue tip ya. Oke, ini. Ya guys, sampai sini klik like, share, subscribe, follow sosial media kita, linknya ada di mana? Description box. Ya, kalau suka main channel, kasih tau kalau paman bibir kalau kenanya, kasih tau siapa lagi? Kasih tahu yang punya hubungan biar kasih tahu apa? Desainer. Kasih tahu yang pencinta anjing. Pikir pencuri anjing. Ya, ini pencuri anjing ya dulu ya? Iya. Dia mau ngambil dimension buat dibikin kulitnya. Iya. Tapi ini based on true story sih? Enggak lah. Enggak kan? Kalau mau nonton satu-satu dimension udah ada di Disney Plus. Pada langganan kan Disney Plus Hotstar. Bohong banget. Ya, thank you guys for watching. See you again.